Welcome back to Lords Mobile. Jadi ada event namanya King of Pinball. Jadi kalau kalian sering bermain dingdong pasti ada seperti ini guys, atau main Time Zone itu ada pinball seperti ini ya. Cara untuk mendapatkan pinball token itu berasal dari login harian, dari membunuh monster di mana ada 5 peti dan setiap petinya itu dapatnya varian. Contohnya seperti ini ya guys ya. Kebetulan saya sudah punya 5 peti, tapi untuk habisi monster itu masih 2/5. Jadi masih ada sisa 3 lagi peluang untuk mendapatkan peti King of Pinball-nya, guys. Satu peti itu ada 4 varian. Ada 1 yang terkecil dan yang terbesar ada 10. Kita akan testimonikan. Kita punya 5 peti, kita akan buka semua. Dari 5 kita dapat berapa? Tuh, lumayan enggak tuh? Dari 5 moro-moro dapat 29. Ngeri enggak tuh, guys? Jadi totalnya ada 134. Untuk flame emblemnya kita ada 915. Kadonya untuk mendapatkan ini, ngeri enggak tuh guys, skin kastilnya itu harus selesai semuanya guys, 30.000, bayangkan. Ngeri enggak tuh guys, 1.000 nanti dapat skin kastil trialnya ya selama 7 hari. Apalagi ini skin foto skin pemimpin ya guys ya. Ngeri enggak tuh guys, tapi harus butuh 120 guys. Kalau selesai semua dapat nih, bagi yang sultan langsung saja guys ya. Kalau kita mah biasa-biasa saja, kita ngincer emot sama avatarnya. Kalau bisa avatarnya 260, emotnya ngeri guys, 6500 tambah 6500 13.000, 1300 tambah 260 1560. Kalau tiga-tiganya dapat, kita masih 915, kurang dikit ya. 1300 tambah 260 1560, kurang dikit. Langsung saja untuk pemakaiannya, bisa 5, bisa 1 dan bisa 10. Kalau pengen cepat ya 10, kalau pengen sedang-sedang ya 5, kalau pengen lama ya 1. Dimana setiap jatuhnya itu kalau di pojok 2 nih 3, 2, 2, 2 dan itu random ya, enggak selalu seperti ini. Kita akan contohkan 5 kali aja guys ya, yang sedang-sedang saja. Oke, nah ini tarik aja, das. Tuh, ngeri gak tuh guys. Nah, hoki nih guys, bener-bener hoki. Tuh kan langsung dapat ya. Langsung hoki tuh guys. Oke, tanpa kek tas. Wah, ngeri, hoki tuh guys. Nah, 100. Ngeri itu guys. Kita pakai lagi 5. Tidak hoki guys. Oke, 30. Ngeri.
Wih, ngeri guys, mantap. Oke, pakai lagi ya. Mantap. Tangan klaim seroset 1535. Dapat nih guys, 33-nya langsung. Wih, ngeri. Wih. Wih, ngeri guys. Widi, Widi ngeri guys. Waduh, ngeri. 2000 ya guys ya. Seroset. Waduh, ngeri 90. Eh, 10 guys. Oke. Hampir aja, guys. Oke, mantap. Pakai lagi. Waduh. Ngeri. Oke. Oke. Tetap bersyukur ya guys ya. Ish, eman. Eman guys. Kurang 19 lagi ya. Mantap. Wih, 100, 400 guys. Ngeri gak tuh guys? Wah, 5. Oke, 3100 ya guys ya. Langsung saja kita akan klaim ininya. Ini satu ya. Terus ini satu. Terus ini satu, guys. Wih, ngeri, guys. Ya, ngeri. 3000.
Tapi kita sudah punya, guys. Kita, guys, buat apa kita buka ini lagi ya? 260. Ini ya. Kalau foto skinnya itu seribuan, guys, gak bakal nututi, guys. Kalau nutut nanti kita apa ini? Ini ada artefak ini ya. Laju perjalanan monster, HP Max sama Dev perjalanan. Ya, oke lah. Oke, guys. Kita sudah menghabiskan berapa? Seratusan token pinball ya. Dapatnya hampir bisa beli skin kastil lagi ya. Mantep banget. Hoki kali ini. Masih ada sisa 22 hari ya untuk bermain King of Pinball. Kumpulkan item energi kalian dan mulai bermain dingdong. Sampai jumpa di lain waktu, jangan lupa like, subscribe, dan bye bye.